Balik lagi di video Aninya Game. Video kali ini guys, mari kita temukan di peternakan salah satu dari kambingnya itu katanya bisa berubah menjadi sound the sheep. Bener gak ya teman-teman? Ini loh guys, seperti ini kambingnya. Yaudah yuk langsung aja kalau gitu kita buktikan dan mari kita mulai gamenya. So guys, aku Rani sudah siap-siap nih. Jadi kali ini sudah pakai topi dan dress yang warna coklat ini guys, kepada warna pink ya teman-teman ya. Karena guys, kali ini Sakurani mau bantuin seseorang untuk menemukan kambingnya yang hilang guys. Yuk kalau gitu langsung kita pergi ke peternakan. Jadi teman-teman, katanya itu kambingnya itu mirip kayak yang ada di film itu loh guys, Sound the Sheep. Kalian pernah nonton gak teman-teman? Itu lucu banget kan filmnya. Nah di Sakura itu guys, katanya ada kambing yang mirip sama yang kayak di film tadi aku bilang guys, yang Sound the Sheep itu. Coba nih, kita langsung aja ke peternakan ya guys ya. Aku sih penasaran sebenarnya guys, seperti apa kambingnya. Karena kan kalau di peternakan itu kan banyak ya guys hewannya ya. Ada sapi, ada piggy, ada ayam, terus juga ada kambing guys yang kecil-kecil. Tapi kalau yang Sound the Sheep itu setahu aku tuh ya modelnya gemuk gitu loh guys. Nah ini kita sudah parkir guys. Kira-kira siapa ya yang kehilangkan kambingnya ya? Nah, itu tuh ada yang bilang tuh. Hei, kalian tahu gak kambing bapaknya ini hilang? Tuh kan, bener kan guys, ada yang hilang. Iya Sakurani, untung kamu cepat-cepat datang. Iya Aoi, ayo kita cari sama-sama. Ayo Sakurani, itu kasihan sekali bapaknya pak. Sabar ya pak ya, nanti kita akan temukan kambingnya di mana. Yaudah yuk, kalau gitu kita langsung cari aja. Iya nak, terima kasih bantuannya. Semoga cepat kembali ya kambing saya ya. Oke pak, ayo Aoi ikut aku. Oke Sakurani. Nah ini dia guys, kampung desanya. Wah rame banget, ini apakah warga desa sini ya? Iya betul Sakurani, kita warga desa sini yang biasanya itu bisa melihara hewan apa aja. Tapi katanya ada satu kambing yang sudah membuat heboh kampung ini. Oh ya, iya, siapa Norika? Ya kambing itu, aku gak tahu namanya. Jangan-jangan itu kambing bapaknya kali ya? Mungkin Sakurani, lihat aja tuh aku mencium bau-bau yang tidak sedap. Mana-mana, oh ini guys, tuh kan ada kotoran kambingnya. Wah, kamu hati-hati jangan diinjek ya. Lihat guys, kotorannya kok bisa berceceran di sini teman-teman. Jangan-jangan ini ulah kambingnya itu kali ya guys ya. Kalian pada kenapa? Iya nih sebel nih, gara-gara kotoran kambingnya kita jadi keinjak. Ya ampun, yaudah. Yuna, tolong ya bikin mereka jangan jadi ngamuk-ngamuk. Iya Sakurani. Ayo Aoi, kita lihat lagi jejaknya. Nah di sini guys, aus tuh guys lagi disapu-sapu sih sebenarnya. Aduh bau sekali ini kotoran kambingnya ya. Kok kambing pup sembarangan ya? Iya pak benar, ada-ada aja ya. Tapi bapak lihat gak pak kambingnya? Kayaknya dia berkeliaran di desa ini. Cuman saya belum lihat mana bentuknya kambing itu ya. Kok besar-besar banget ini? Apanya pak? Ya itu kotorannya. Oh alah, iya juga ya guys ya. Biasanya kan kecil-kecil ya teman-teman ya. Yaudah deh, kalau gitu kita lihat guys, ini ngapain ya? Ini saya lagi meneliti nih, sepertinya ini kambing bukan biasa ini. Kambingnya ini besar ini modelnya nih. Iya aneh banget. Masa ya dia bisa berkeliaran di desa ini? Yaudah deh Mayu, aku sama Aoi bakalan cari ya Aoi ya. Iya Sakurani, ayo ya kalau gitu kita cari di desa ini. Kamu lihat sekelilingnya. Nah di rumah ini, kamu mau cari kambing ya? Coba masuk ke dalam rumah ini. Baiklah Ryoto, kita akan cek di sebelah sini. Kambing! Ya, buka Sakurani, ini rumahnya tertutup ya? Bukan guys, coba sebelah sini. Kambing! Ya, enggak ada. Aduh, salah teman-teman, coba ke sini. Itu dia tuh pinggi-pingginya banyak banget. Nah ini guys, kambing! Ya, kok ada zong guys? Oh, apakah ini kandang kambing teman-teman? Ini sih ada gazebo-nya juga. Kambing! Ya, gak ada guys. Ini kan ada kolam padi. Dan di sini ada ayam-ayam teman-teman. Tapi kayaknya bukan di sini dia Aoi. Coba kita cari lagi ya di tempat yang lain ya. Nah ini ada pintu lagi. Ya masih tertutup juga guys. Ini juga. Ya ampun zong banget kita guys. Tidak menemukan. Yaudah kalau gitu guys, kita cari di sebelah mana ya. Nah ini ada rumah lagi nih. Sepertinya rumah ini bisa dimasukin. Wah nyenyak sekali aku tidurnya. Ya ampun juri, ternyata kamu pindah rumah ke sini. Iya Sakurani, sebentar sih lagi liburan aja. Oh gitu. Kamu lihat kambing gak? Kambing mana aku tahu. Ya udah.
udahlah guys, gak usah nanya juri lah. Tolong, tolong, kenapa Mika Nabasi ada kambing besar banget? Di mana, di rumah ini? Iya Sakura nih. Mana, mana, mana? Cari guys, mana, mana? Itu kambingnya. Oh, itu dia guys kambingnya. Oh, ulangnya di situ teman-teman. Kita lewat mana ya? Oh, bisa lewat sini. Eh, Maki, kamu lagi ngapain? Aku lagi sembunyi Sakura nih. Takut kambingnya nyeruduk aku. Ya ampun, tenang, tenang, tenang. Coba kita temuin bareng-bareng yuk. Kamu aja lah, aku gak ikut. Udah lah, aku aja ya. Hey, sound the sip. Mirip guys, benar guys. Kambingnya seperti sound the sip. Oh, ternyata ini kambingnya Hasuki ya. Oh iya, sama saya guys. Ya ampun. Iya Sakura nih. Ini sebenarnya kambingnya lucu kok. Lihat aja kamu bisa tok dia. Mana? Tapi gak ada namanya. Eh, sound the sip. Gak bisa, sound the sip gak bisa jalan ya. Bisa kok, kambingnya bisa jalan. Coba kamu deketin baik-baik. Yaudah. Ih, gak ada namanya guys. Gak mau Hatsuki, saya coba lagi nih, baru kita kasih makan. Oh yaudah deh. Hai, sound the sip. Oh iya, bener guys. Dia setelah dikasih makan, baru nyapa. Eh, sound the sip, ikut aku sini. Coba guys, kita bisa gak bawa sound the sipnya saya? Bisa sih. Badannya cungkring gitu ya guys ya. Tapi kalau dari sini enggak. Maki, kamu ngapain? Aduh, aku takut Sakura ini diseruduk kambing. Ah, aku deketin. Ah, biar sound the sipnya kesini, sound the sip. Kesini, sound the sip. Ayo sini. Sakura ini kok dibawa kesini sound the sipnya? Ah, soalnya kan katanya kamu takut ya. Aku deketin lah. Ayo, Aoi. Kita pergi, Aoi. Biarin aja sama Maki. Ih, parah banget Sakura nih. Kasihan Aoi, nanti dia nangis. Yaudah, saya. Kamu aja ya, saya ya yang bantuin Maki ya. Tolong, tolong, aku mau sembunyi. Ya ampun Sakurani, kamu sudah menemukan sound the sip ya, kenapa dilepas? Soalnya dia itu sebenarnya harus dikandangin Sakurani. Oh gitu. Iya, karena kalau nggak dikandangin, lihat tuh kotorannya pada berceceran di sini. Oh iya ya. Eh, sound the sip. Eh, mana sound the sip ya? Eh, saya. Kita masukin aja kalau gitu guys sound the sip ya. Nah, ini dia. Lala, kok sound the sip-nya kayak gini? Ternyata kurus. Yaudah deh, kita masukin kandangnya aja ya teman-teman ya. Nah, kita satuin aja guys di sini nih. Kita cari tempat yang kosong di sini aja teman-teman. Tada! Wah, ini mah bukan sound the sip guys. Eh, Sakurani, tungguin aku. Eh, kok ngomong ya? Eh, aku nih Sakurani. Hah? Sakurani? Iya, Sakurani. Kamu mau membongkar rahasia aku, padahal aku tuh tadi sebenarnya lagi pura-pura jadi sound the sip. Ya ampun, kalau kayak gini kamu menakutkan Sakurani. Iya sih, tapi ya udahlah, udah ketahuan ini. Ya udah, kalau gitu, guys, berarti ternyata sound the sip-nya itu bukan beneran, teman-teman. Aku pikir kambing-kambing yang ada di peternakan berubah jadi sound the sip. Ternyata ini Sakurani, guys. Jadi buat kalian guys yang mau tahu caranya gimana Sakurani bisa jadi sound the sip di Sakura, ini dia caranya.
video tadi tutorialnya gimana caranya Sakuroni bisa jadi sound the ship nih guys. Menurut kalian mirip gak teman-teman? Kalau dari mukanya sih hampir mirip ya guys ya. Cuman tadi tuh badannya emang terlalu kecil guys aku buatnya, karena gemuk di depan aja guys. Jadi buat kalian juga yang mau tahu ID untuk desainnya ini ya teman-teman ya, 5316628859601 guys. Itu dia ID propsnya. So kalau gitu teman-teman, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mudah-mudahan kalian suka dan jangan lupa di like serta caption aku. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa guys. Bye bye.